Remi jembut. Apa, Cok? Memang iya. Stella jembut. No. Anjing. Strength, strength. Loh. Anjay. Cok, pistolku hilang, Cok. Sumpah, sumpah, gak bohong. Wah! Pakai pistol. Oh, ambil rip. Aku gak bohong, hilang lo. Masuk Odi, oh iya. Masuk San. Ah, ngetot. Kesennya 3. Tidak! Aku gak mudeng. Ilang! Banzai! Banzai! One, hello! Banzai! Alah, headshot! Dua orang, tiga orang. Saatnya aku jadi Remi. It's high noon. Lu kok bisa sih pakai senjata retard ini? Oke, saatnya cosplay Remi. Wah, ini. Biasanya kan gini-gini dulu. Biar siap nih. Pemanasan, pemanasan. Di set ada tuh kan. Ready. Dengan Bapak Bambang Meyer. Pak Bambang Meyer siap melayani Anda. Tidak! Penalti kok! Matikan. Emet matikan. Waduh, udah maju kan. Eh, cut banget, Bang. Dekat. Lompat. Salah sih gue kalau lompat, sumpah. Maksudnya lompat ke truk. Tahu, Rizal sesat, Cok, seperti biasa ya. Amen. Grenade out. Push dong. Ini saya minta push nih, kasihan gue minta push tapi gak ada yang sini. Oh, tok, sini. Ada di MN. Nih gue bantuin. TTP Golo. Balik retarit. Enggak, lawan. Lari. Dah, selesai kan? Kebet stepnya Ivan. Selesai kan? Ah, takut amat lu, Ren. Kata YouTuber. Lagi jal. Ini 2 per menit. Mas. Main ini yuk. DBD. Enggak lah, aku udah DBD. Ini cuma jadi beban, enggak. Lah ya aku juga kok. Ya makanya kita bersatu kan? Ya wes, tak install gue. Komen apa? Pagi. Ayo. Your turn, buddy. Ini banyak tuh, Ivan, problem DBD, Rizal. Enggak mau, aku enggak butuh digendong. Katanya beban enggak mau digendong, sombong. Ya itu. Loh. Oh ya biar jenak aja. Jenaka, giliran aku main di blame. Kok mau dibebanin enggak, Rem? Beban. Aku enggak bisa main DBD. Go. Ya udah, nah kan bebannya nambah satu. Ya kan aku masih kerja. Mas Odi juga masih download. Main. Yaudah, kau mau main gak? Mampus. Langsung diem. Langsung diem. Halo, Ayang lagi ngapain? Biar Tio diam dalam tenang. Oke. Tapi aku beneran teleponan loh, Teh. Ya terus aku perlu tahu. Ya kenapa langsung di mute? Ya aku perlu tahu kau yang manggil Ayang. Ayang lagi apa? Iya. Ya dia lagi. Ya aku gak perlu tahu, gue nanya ayahku lagi ya, apa tuh. Ya lupa nge-mute tadi, Stel. Ya makanya aku bantu mute. Iya. Baik, bukan aku.
miss. Fuck, aku gak bisa denger apa-apa. Fuck! My inertia! Wah, di rest! Oh shit, bad night! Get out! Really, man? Man, fuck this! Everyone else go to... Right, double time. Zale, try to jump, you're buggy as hell. Goodness gracious me! Hey, hey, hey! Oh my goodness! That's your stuff, man! Fucking! Oh my god. Just finish him already. Kita main game rit. Apa? Kita main game rit. Ya, aku kayak main ini. Ya ampun. Aku kayak bingung karo settingane iki Warzone-ku. Kenapa Warzone? Jadi kan aku sekarang pakai satu PC, enggak pakai dua PC lagi toh. Aduh, iya. FPS-nya ngedrop banget. Kok aneh? Ambo. Ini gimana perasaan murid? Hah? Oh, sedih banget gua anjir. Remy main Mobile Legends ya, ngamuk-ngamuk mas. Ngamuknya tuh gak kayak biasanya, kayak bener-bener pucak-pucaknya tuh. Birahi bu mas. Iya. Itu main apa aja ngamukan so sekarang udah kayak Garit tuh Remy. Hah? Hah? Iya Garit. Iya? Rem. Hmm. Wah. Gimana Rem? Udah tanya tadi pagi Rem. Hmm. Cerita Rem. Ini nih. Semua mutlak. Semua bermulai dari awal. Awalnya Mas Odi cuma ngajak, "Ayo, aku satu game aja." Iya. Lalu semuanya sampai berlanjut. Sampai pagi. Sampai pagi. Main 7 game. Main 7 game. Menang satu doang. Menang satu doang, kalah semua. Terus apa lagi, Rem? Mas. Masot. Di Sherilyn ki yo main Dota lo, nek mau ngeracuni dia boleh lo. Tapi aku tuh gak ada mood emang ya, Dota tuh. Oh, karena teman-temannya gak bikin mood. Kalau main sama mau mandi. Pengen mandi. Pengen mandi. Emang emosi itu harus dikeluarkan, Red. Kadang kan enggak bisa dipaksakan. Nah, dengan adanya mediasi seperti Dota ini, mediasi. Ya. Dunia lain semua emosinya. Dunia lain, boy. Kok aku ngerasa ini cuma jadi pembenaranmu doang ya? Aku walaupun pernah masuk ke tempat dugem sekali, ya, aku nggak setuju kalau dibilang semua orang yang masuk ke tempat dugem itu orang yang aneh-aneh. Ada serius, ada memang orang yang menikmati musiknya kayak si Puha itu loh. Puha kan senengannya kayak gitu, cuma kan dia nggak pernah aneh-aneh. Dia emang seneng musik breakbeat, dia emang seneng musik DJ, EDM, ya kan? Ada orang yang suka menikmati minum tapi di tempat yang ada musiknya. Dia cuma minum doang. Nah, temanku yang ngajak dan bayarin aku masuk tuh tipe yang kayak gitu. Dia bahkan gak pernah bungkus cewek. Karena aku kan pernah satu kontrakan sama dia, si Bayu tuh loh sayang. Yang temennya Kirby. Yang kaya banget.
yang arahnya ke aku yang... kan ada yang ke Holy Wing cuma jadi tukang parkir.